hampir kira pengesahan pakar bukannya pendekatan populis. Bakau jadi kawasan hartanah Melayu Bumiputera paling bernilai. Korban masa dan wang ringgit pujuk pelajar ke sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Lukman Mohd Faisal. Dan saya Hazel Desmond. Keputusan kerajaan membenarkan operasi kilang nadir bumi Lynas dibuat berdasarkan kajian dan pengesahan pakar, bukannya pandangan populis semata-mata. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, faktor tersebut diambil kira memandangkan para pakar sudah menyatakan ia tidak berbahaya. Menurut Tun Dr. Mahathir, jika keputusan dibuat berdasarkan pandangan popular, kerajaan tidak boleh berbuat apa-apa kerana setiap kali kerajaan berhasrat melaksanakan sesuatu akan ada pihak yang menentangnya. May sound irrelevant. No, I want to stick by what is reported by the experts. If this is a very dangerous material, then we will of course stop it. But the report says that it's not dangerous. We can, if the waste is put in just one place, maybe there is a big concentration, we are prepared to disperse it, but we cannot export because nobody wants to accept it. We cannot throw it into the sea because the fish will die if it is true. So we want to go according to expert views. Tun Dr. Mahathir menyatakannya selepas merasmikan Kongres Statistik Sedunia Institut Statistik Antarabangsa ISIWSC 2019 di Ibu Negara. Selaku penceramah bebas, Dr. Zakir Naik tidak boleh menyentuh soal politik dan kaum di negara ini, sebaliknya hanya perlu menumpukan kepada isu agama. Jelas Perdana Menteri, rakyat negara ini sangat berhati-hati bercakap mengenai perkara yang sensitif mengenai masyarakat berbilang kaum di negara ini. Menurut beliau, perbuatan tersebut tidak baik untuk negara dan kerajaan, akan mengambil tindakan sewajarnya mengikut undang-undang negara. We are very careful about how we say things that are sensitive to the different communities in this country. I have never said that kind of thing. I have never asked the Chinese to go back. But he comes here and tells somebody, tell the Chinese to go back. If you want to send me out, then you must send it. That is politics. If he wants to talk about religion, well, go ahead and talk about the right things about religion. Lihat kembali cadangan mewujudkan sekolah satu aliran. Perkara itu disuarakan Fellow Majlis Profesor Negara Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Beliau berkata penggabungan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan dan sekolah agama kaedah terbaik untuk mempertahankan keharmonian kaum. Kita mengambil amalan-amalan bestari daripada sekolah vernacular Cina, Tamil, sekolah agama, sekolah kebangsaan. Jadi kita ambil semua amalan yang baik itu. Dan saya kira kalau itulah cara dan falsafahnya, mungkin kita boleh mula berbincang. Kalau dahulu naratifnya kita nak perkasakan sekolah kebangsaan dan nak tutup sekolah vernacular. Jadi sudah tentu tak boleh mula pun perbincangan itu. Jadi kalau kita mulakan dengan satu bentuk sekolah, satu aliran yang tidak merugikan mana-mana pihak, saya kira kita boleh mula berbincang. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga merupakan satu kuasa yang memainkan peranan penting ke arah memupuk perpaduan lebih erat. Saya kira kita harus tengok baliklah mengapa kita gagal menggunakan bahasa untuk menyatupadukan umat, sedangkan bahasa mempunyai kuasa
untuk menyatu padukan umat. Ia berlaku di ia berlaku pada zaman purba lagi. Maharaja Siwangti menggunakan sistem tulisan yang dikongsi bersama untuk menyatu padukan puak-puak Cina di negara China tu yang berbahasa berbeza-beza. Jadi melalui sistem tulisan yang dikongsi bersama, orang-orang Cina di China yang berpuak-puak itu boleh berkomunikasi melalui bahasa tulisan. Dan sekurang-kurangnya ada komunikasi, ada persahabatan, ada perpaduan. Jadi kita harus lihat balik mengapa kita gagal dalam hal bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Sedangkan di tempat-tempat lain ia berjaya. Beliau berkata demikian selepas menjadi panel forum bertajuk Formula Perpaduan Nasional di Kubang Krian, Kelantan. Dan ini pula usaha sekumpulan pendidik di Terengganu menjejaki dan membujuk pelajar bermasalah hadir ke sekolah. Wartawan Nur Yusof menyingkap semangat dedikasi skuad Rimbunan Kasih Sekolah Menengah Kebangsaan Penarik RU 10 Setiu. Wira tidak didendang ini tidak jemu membantu pelajar bermasalah sejak 10 tahun lalu. Kita ikuti laporannya. Masalah gagal hadir ke sekolah banyak dikaitkan dengan isu kemiskinan hidup warga yang mengganggu perbelanjaran pelajar. Selain isu sosial lain seperti penceraian ibu bapa atau masalah moral pelajar itu sendiri. Atas dasar itu, 70 orang guru SMK Penarik RU 10 Setiu tidak pernah kenal arti putus asa dan jemu menjejaki pelajar bermasalah untuk hadir ke sekolah tanpa menghiraukan masa untuk bersama keluarga dan sanggup menggunakan wang sendiri untuk membantu pelajar. Skuad Rimbunan Kasih Sekolah ini wajar dipuji. Saya ini mendapat sokongan ramailah cikgu-cikgu di SMK Penarik, khususnya memang kebanyakan cikgu-cikgu dia sangat pemurahlah. Dia apa-apa ada masalah sampai ke hari ini saya ni bekas pengetua dulu setiap bulan masukkan duit ke akaun untuk kami uruskan. Cari pelajar anak yatim, pelajar yang susah. Maksudnya semua cikgu di sini sangat-sangat membantu. Ya, kita cuba mengelakkan keciciran lah sebenarnya ya. Bila disebabkan masalah kewangan mereka tak dapat hadir, sangat menyedihkanlah. Jadi kami di sekolah adalah inisiatif cuba membantu yang apa yang kami mampulah sebenarnya. Kita unit display, unit konseling pergi sampai ke rumah. Pengetua buat program di masjid, daripada masjid ke masjid setiap hari Jumaat. Untuk memberi kesedaranlah kepada itu. Mengurangkan masalah. Tak ada kesalahan. Kadang-kadang dia tak ada, mungkin ada sebab tapi dia tak maklum kita kan. Bila kita selidik, mungkin ada sebab. Sebab dia tak ada belanja sekolah. Jadi hati kita tolong. Skuad ini membantu pelajar miskin yang memberi kemudahan tempat tinggal di asrama atau wang saku bagi yang berulang alik ke sekolah selain kupon makanan dan cermin mata percuma. Malah ada keluarga pelajar yang dikesan hidup serba daif dengan menumpang sebuah tanah milik resort untuk berlindung juga turut dibantu. Kat mana pelajar tu? Kemana pelajar tu nak duduk dah saya rasa keluarga tu? Itu sangat menyentuh hati saya rasa. Sebab rumah kan maksudnya rumah tu. Yalah, kalau tak ada rumah, di mana nak tinggal? Apatah lagi kita fikir nak bantu belajar jauh sangatlah maksudnya benda utama. Kediaman. Itulah yang sangat minta di saya lah, saya rasa. Seronok juga kita turun ni, kita sendiri pun rasa bersyukur, sangat bersyukur sebenarnya. Dalam seri kedua, kita menyelami perasaan lega dan syukur pelajar yang mendapat manfaat daripada program ini. Nur Yusof, RTM. Bakal dijadikan sebagai kawasan hartanah Melayu Bumi Putera paling bernilai. Itu matlamat projek pembangunan semula Kampung Baru Kuala Lumpur. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata semua pemilik tanah Kampung Baru akan mendapat manfaat serta pulangan maksimum. Pembangunan semula kawasan strategik di ibu negara itu juga dapat menyediakan kira-kira 45,000 rumah berbanding hanya sekitar 3,500 rumah yang ada pada masa ini. Pembangunan semula itu juga akan meningkatkan lagi imej Kampung Baru agar lebih selesa, bersih dan cantik sebagai sebuah syurga makanan dan lokasi tumpuan pelancong. Satu concerted effort oleh pihak kerajaan
untuk mendatangkan manfaat kepada pemilik tanah di kawasan Kampung Baru untuk mengimbangi pembangunan yang berlaku di Kuala Lumpur untuk menentukan bahawa orang Melayu tidak ketinggalan. Ya. Maka desas-desus kononnya akan merugikan orang Melayu dan sebagainya agak pelik, yang kita dengar tu agak pelik, dan untuk nak redakan keadaan, maka itulah sebabnya kita adakan program pada hari ini, dan ini pun sebagai satu usaha untuk menentukan bahawa semua pemilik tahu tentang program pada 21 hari bulan September ini. Selain 45,000 unit rumah kediaman, pembangunan semula Kampung Baru bakal mewujudkan kira-kira 8 juta kaki persegi ruang lantai perniagaan. Khalid merasmikan majlis prapelancaran sesi town hall dengan pemilik tanah berdaftar kawasan Kampung Baru. Sesi tersebut bersama pemilik tanah Kampung Baru akan diadakan 21 September depan yang dikendalikan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka hadir pada sesi town hall tersebut. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak yang hubungkan Ibu Negara dengan Lembu Raya Pantai Timur alami sedikit peningkatan berbanding pada sebelah pagi. Lembaga Lembu Raya Malaysia LLM memaklumkan aliran trafik di Lembu Raya Pantai Timur LPT1 dan LPT2 lancar walaupun terdapat peningkatan kenderaan. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami. Berdasarkan laman Twitter LLM dan syarikat konsesi LPT, Ane Berhad, tiada sebarang laporan kemalangan yang dilaporkan sehingga petang tadi walaupun aliran trafik meningkat. Namun kesesakan di Plaza Tol Gombak pihak Ane Berhad telah diatasi dengan menyediakan beberapa kaunter tol tambahan. Selain itu, aliran trafik yang lancar turut dibantu dengan adanya pasukan rela. Kelancaran aliran trafik juga disebabkan sambutan Aidiladha yang serentak dengan cuti sekolah yang menyebabkan warga kota pulang secara berfasa berbanding ketika mereka pulang ke kampung halaman. Pergerakan trafik di Plaza Tol Gombak akan terus meningkat selewat-lewatnya malam ini seperti yang dijangkakan oleh pihak Lembaga Lembu Raya Malaysia LLM, iaitu ke arah menuju ke Ibu Negara daripada Lembu Raya Pantai Timur. Apapun, kepada anda sebagai pengguna Lembu Raya, anda perlu pastikan keselamatan perlu dititikutamakan daripada aspek kenderaan dan juga daripada aspek menyemak baki nilai kad touch and go anda. Apapun, ingatlah orang yang tersayang. Mohan Chinasami, RTM. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tiba di Bandar Seri Begawan untuk lawatan negara ke Brunei Darussalam bermula hari ini sehingga Selasa. Pesawat khas yang membawa Baginda mendarat di lapangan terbang antarabangsa Brunei pada pukul 1.10 tengah hari waktu tempatan. Laporan lanjut bersama wartawan Dian Fatihah Matnoh. Turut mengiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, keberangkatan tiba pasangan diraja itu disambut Putra Mahkota Brunei, Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah Ibni Sultan Hassanal Bolkiah, serta isteri iaitu Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Pengiran Saleh Abrahaman. Baginda yang berlepas dari Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11 pagi diiringi Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, pegawai-pegawai kanan Kementerian Luar, Istana Negara dan Jabatan Perdana Menteri. Tuanku kemudiannya melintasi barisan pasukan kawat kehormat setempat Tentera Darat Diraja Brunei yang terdiri daripada 26 anggota yang diketuai Letnan Muhammad Yusof Ibrahim. Acara pertama Sultan Abdullah dan Tunku Azizah di Brunei adalah dengan berangkat menghadiri majlis santapan malam bersama rakyat Malaysia. Ini adalah lawatan pertama Sultan Abdullah ke Brunei Darussalam selepas ditabarkan sebagai Yang di-Pertuan Agung Malaysia ke-16 pada 30 Julai lalu. Lawatan negara ini merupakan lawatan istimewa yang dapat merapatkan lagi hubungan diraja antara kedua-dua negara yang terjalin sejak 35 tahun lalu. Bandar Seri Begawan dihiasi jalur gemilang bersama-sama bendera kebangsaan negara Brunei Darussalam. Ia sebagai tanda mesra mengalu-alukan kunjungan Seri Paduka. Dian Fatihah Maknoh bersama juru kamera Khairi Ismail, Brunei Darussalam, RTM.
Sambutan meriah diberikan kepada konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2019 apabila tiba di destinasi seterusnya iaitu Perlis. Antara lokasi tumpuan adalah di Felcra Lubuk Sirih Padang Besar. Disertai 62 buah kenderaan pelbagai jenis, konvoi melibatkan seramai 133 peserta. Selain itu, kita juga harap kita dapat meningkatkan rasa keyakinan dan kepercayaan rakyat kepada kerajaan baru sekarang ni, kerajaan Malaysia baru kan. Dan kita juga ada aktiviti setengah pit stop, kita buat urusan-urusan berkaitan dengan rukun negara. Kita ingin memupuk semangat cintakan rukun negara, kerana rukun negara merupakan tonggak kepada kehidupan kita semua yang boleh menjadi amalan kepada kita. Majlis perasmian di lokasi itu disempurnakan Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan Felcra Berhad Wilayah Utara, Muhammad Syauqi Saad. Selepas itu, konvoi bergerak pula ke Kolej Universiti Islam Perlis Kuibs, seberang ramai Kuala Perlis sebagai persinggahan ke-28 untuk Majlis Perasmian Peringkat Negeri. Majlis disempurnakan Ahli Parlimen Kanga Nor Amin Ahmad. Selepas Perlis, destinasi seterusnya adalah Pulau Pinang. Golongan wanita dilihat sebagai tenaga penggerak utama dalam memperkasa komuniti rukun tetangga KRT. Ini kerana mereka merupakan ejen penyatuan terbaik dalam membantu masyarakat di negara ini untuk terus mengekalkan semangat perpaduan tanpa mengira bangsa dan agama. Menyedari hakikat itu, Karnival Ekonomi dan Kesihatan Jiran Wanita serta pelancaran kempen kibar Jalur Gemilang dianjurkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bagi meningkatkan pelibatan dalam program KRT. Program membolehkan kedudukan wanita dalam KRT diangkat lebih tinggi sekaligus dapat menjadi tenaga penggerak dan ejen penyatuan yang lebih efisien. Jadi satu tulang belakang pendorong yang amat kuat, dan mereka mempunyai peranan dan juga keunikan mereka tersendiri, dan mereka akan dapat membantu kalau diberi ruang yang betul, ruang yang terbuka untuk mereka. Banyak mereka boleh membantu untuk memperkukuh dan memperkasakan lagi pergerakan rupa tetangga di seluruh negara. Beliau ditemui pada Karnival Ekonomi dan Kesihatan Jiran Wanita serta pelancaran kempen kibar Jalur Gemilang sempena program Jom Jumpa RT dan Sambutan Bulan Kebangsaan 2019 di Teluk Intan. Program seumpama itu turut memberi peluang kepada golongan wanita memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup melalui bidang keusahawanan. Melalui jaringan ini, kita nampak banyak faedah dan peluang yang diperolehi oleh jiran wanita lah, apabila mereka berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka lah melalui keusahawanan dan juga perniagaan ini. Bagi peserta jiran wanita, selain aktiviti keusahawanan, program seumpama ini juga melibatkan mereka dalam aktiviti kemasyarakatan. Okay, program ini sebab apa ramai menempatkan usahawan-usahawan wanita, dan juga kami juga di antara kami datang untuk memberi sokongan pada program ini, dan kita juga mendapat banyak juga ahli baru. Wanita ini merupakan tulang belakanglah. Saya selalu katakan kepada semua ahli jawatankuasa arti saya, jiran wanita merupakan tulang belakang bagi kita berjaya ke sebuah program. Begitu juga dalam kawasan komuniti lah. Jika mereka ingin melibatkan dalam bidang usahawan, so di sinilah tempatnya untuk mereka mendapat ilmu, mendapat pengetahuan dan sebagainya. Lebih 10 agensi kerajaan dan swasta terlibat dalam program tersebut, antaranya Jabatan Kesihatan Perak, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Agrobank, Aman Raya Berhad dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Lebih 60 juta ringgit kerugian bagi sektor agro makanan akibat taufan leukemia yang melanda negeri di kawasan utara baru-baru ini. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Sim Zizin, kerugian membabitkan tanaman padi, ternakan ayam dan ikan sangkar. Tambah beliau, daripada jumlah berkenaan, ternakan ikan sangkar di Pulau Pinang adalah paling teruk terjejas. Kerugian yang dialami okey bagi negeri Pulau Pinang adalah seramai 152 orang pengusaha, ya, lebih daripada 800 metrik tan ikan mati dengan nilai anggaran sebanyak 29 juta ringgit Malaysia. Ini anggaran yang sangat konservatif.
Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke kawasan industri perikanan yang terjejas akibat taufan lekima di jeti pendaratan ikan Sungai Udang. Sungai Udang antara kawasan yang terjejas teruk akibat taufan lekima menyebabkan kerosakan serius pada infrastruktur serta peralatan, malah lebih 700 ikan tan mati dan terlepas dari sangkar. Pihak kementerian juga sedang menyiapkan satu laporan terperinci berhubung kerosakan yang dialami petani, penternak serta nelayan akibat bencana itu bagi memastikan bentuk-bentuk bantuan yang perlu disalurkan kepada kumpulan sasar yang terkesan. Musim haji 1440 Hijrah, 378 sahabat maktab yang merupakan jemaah haji tetapi secara sukarela membantu operasi haji musim ini diraih dalam satu majlis di Makkah. Walaupun mereka merupakan sukarelawan, tetapi komitmen sahabat maktab dalam membantu melancarkan perjalanan ibadah para jemaah wajar dipuji. Ikuti laporan penutup musim haji bersama Syahril Sarpudin dari Makkah Al-Mukarramah. Pengalaman suka duka, pahit manis dilalui 378 sahabat maktab sepanjang kembara rohani mereka di Tanah Suci. Datang sebagai jemaah tetapi memilih untuk membantu tetamu Allah yang lain memerlukan pengorbanan fizikal dan mental yang kuat. Mana jemaah haji yang lain, dan mereka juga kebanyakannya adalah kali pertama mereka menunaikan fardu haji. Dalam masa yang sama, apabila berlakunya ataupun apabila adanya wukuf di Arafah, mereka tidaklah berebut untuk berada dalam kemah untuk bermunajat, tetapi mereka di luar kemah masih lagi membantu para jemaah haji yang memerlukan bantuan. Jadi ini satu pengorbanan yang luar biasa yang tidak dapat kita balas dengan di dunia ini, tapi kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga mereka dapat ganjaran yang sewajarnya di akhirat nanti. Sahabat maktab yang ditemui turut berkongsi pengalaman yang pastinya akan kekal dalam memori indah sepanjang hayat mereka. Antaranya, kami sendiri dianggap sebagai tabung haji. Jadi bila di Arafah, kami menguruskan semua yang menaiki bas semuanya. Dan bila ada di antara mereka yang terpaksa menaiki bas asak-asak dan tertinggal suami, tertinggal isteri sebagainya, kita terpaksa mencari pasangan-pasangan mereka supaya mereka lengkap. Tidak ada yang tertinggal walaupun seorang di Arafah. Dan bila di Arafah tu, yalah, kita sendiri terpaksa melakukan pengorbanan bila masa waktu wukuf tu sendiri. Kita tak kisah, kita tak kisah. Kita minta tolong kawan satu sama lain kan. Kita semua memang, alhamdulillah, semua ringan tulang. Semua memang nak tolong. Memang kami datang ni memang nak membantu jemaah. Alhamdulillah. Bersyukur sangat dapat tolong jemaah. Kami pun jemaah juga. Dan kami rasa berganda sangat dia punya experience kami kali ni. Alhamdulillah. Penat tu memang tak terkata. Memang fitrahnya penat, tapi memang alhamdulillah Sami rasa sangat berpuas hati dan Sami sebenarnya sangat terharu bila tengok balik video yang tabung haji record. Sebenarnya macam tu rupanya kami punya tugasan yang kami sendiri tak dapat bayangkan macam mana kami bertugas. Kegembiraan jelas terpancar di wajah mereka apabila mereka telah selesai membantu secara sukarela tabung haji bagi memastikan kelancaran operasi haji pada tahun ini. Mereka jemaah tapi mereka memilih untuk membantu secara sukarela tanpa ada sesen pun bayaran, dan dapat saya saksikan di wajah mereka sendiri, subhanallah, satu kepuasan hati dapat melayani Dhuyuful Rahmah. Jadi tahniah kepada sahabat maktab. Dengan berakhirnya majlis penghargaan sahabat maktab yang berlangsung di bangunan Ibu Pejabat TH Abraj Al-Janadriyah, secara tidak langsung operasi haji tahun ini kian di penghujungnya. Jemaah haji kumpulan pertama akan pulang ke tanah air melalui penerbangan KT-01 dari lapangan terbang King Abdul Aziz, Jeddah esok. Bagi petugas media juga, ini adalah pengalaman paling berharga. Walaupun terpaksa mengharungi masa kerja yang panjang tanpa cuti rehat, semuanya dilaksana dengan niat lillahi ta'ala. Hampir 50 hari di Tanah Suci, lebih 50 laporan harian berita TV dan radio serta rancangan Selamat Pagi Malaysia serta lebih 30 sesi Facebook Live dan lintas langsung untuk program Salam Baitullah. Kami, petugas RTM di Tanah Suci, menutup laporan musim haji 1440 Hijrah. Saya Syahril Sarapudin bersama Syamsul Ishaq,
Abdul Halim Muhammad Yusof, Iqbal Rizal Bahari dan Lahmudin Jamaluddin. Bola sepak Piala Malaysia. Kemenangan 3-1 Terengganu FC TFC ke atas Negeri Sembilan pada aksi kumpulan A Piala Malaysia malam tadi didedikasikan khas buat bekas penjaga gol utamanya, Allahyarham Muhammad Sufian Abdul Rahman. Drogba Ganu, kiper Cece melakukan hat-trick manakala gol tunggal Negeri Sembilan diperoleh melalui pemain import Igor Luis. Sebelum perlawanan bermula, pemain dan kira-kira 8,000 penonton di Stadium Ismail Nasruddin Shah bertafakur sejenak bagi mengingati Allahyarham Muhammad Sufian. Tuan rumah bagaimanapun terpaksa menunggu sehingga minit ke-41 untuk Cece menjaringkan gol pembukaan. Minit ke-56 babak kedua, Cece menggandakan jaringan untuk TFC selesa 2-0. Namun 10 minit kemudian, Negeri Sembilan merapatkan kedudukan menerusi Igor Luis menjadikan kedudukan 1-2. Menuju ke penghujung permainan, Cece terus memburu gol dan berjaya melengkapkan hat-trick minit ke-84. Kemenangan 3-1 meletakkan sang penyu yang kini memimpin kumpulan A dengan 9 mata dari 3 perlawanan. Terus berlangsung, dua aksi kumpulan C Pahang meneruskan momentum kemenangan selepas melakar kemenangan tipis 2-1 ke atas Sabah di Stadium Likas Kota Kinabalu. Gol Tok Gajah dijaringkan seawal minit kedua oleh penyerang sensasi Dixon Wakeme dan minit ke-35 oleh Lazarus Kaimbi. Manakala gol tunggal skuad Tambadau dijaringkan bekas penyerang kebangsaan Angola Agunaldo Mendes Vega pada minit ke-54. Pahang kini di tangga teratas kumpulan C dengan 9 mata. Aksi kumpulan C di Ipoh pula menyaksikan tuan rumah Perak gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri apabila seri satu sama bertemu Pulau Pinang. Perak mendahului pada minit ke-11 hasil jaringan Ronaldo Henrique Silva sebelum Anselmo Casagrande menyamakan kedudukan buat Pulau Pinang pada minit ke-63. Di Stadium Tun Abdul Razak, jengka prestasi skuad Felda United yang tidak konsisten mengundang padah apabila mencatat kekalahan kedua dalam saingan kumpulan D tewas 1-3 kepada Melaka United. Melaka United di depan minit ke-12 menerusi S. Devon sebelum Luka Milunovic menjadikan kedudukan 2-0. S. Devon sekali lagi menjaringkan gol meletakkan Melaka United 3-0. Manakala gol segawati Felda United dijaringkan Muhammad Khairul Amri Muhammad Kamal minit ke-74. Melaka kini di tangga teratas kumpulan D dengan 6 mata. Bola Nasional 8 edisi 18 Ogos berakhir di sini bagi memberi laluan siaran langsung bola sepak Piala Malaysia antara Selangor dengan PDRM. Dengan itu, assalamualaikum. Salam sejahtera.